Komika sekaligus presenter Abdul Ahrian tengah berduka usai anak pertamanya Keisha alia Wulandari dikabarkan meninggal dunia. Putri dari istri pertama Abdul tersebut meninggal dunia pada Senin, 10 April sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Melalui unggahan di Instagram, Abdul mengungkapkan anak pertamanya meninggal dunia karena sakit. Abdul dan keluarga pun telah melangsungkan prosesi pemakaman pada hari ini Selasa 11 April 2023. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang putri kami, Keisha Wulandari. Kemarin tanggal 10 April 2023 jam 16.00 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kami mohon doanya untuk almarhumah, tulis Abdul Ahrian pada postingan tersebut. Sebelumnya kabar duka itu disampaikan oleh Andre Taulani saat tampil di program Pas Buka FM di Trans 7. Atas kabar duka tersebut, netizen langsung memberikan ucapan bela sungkawa kepada Abdul Ahrian atas kepergian sang putri tercinta. Dikutip dan dirangkum dari insertlife.com.